Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabatku beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati adalah salah satu organ tubuh yang lebih utama dipakai untuk mengingat Allah atau berzikir kepada Allah. Karena sebaik-baiknya zikir adalah zikir di dalam hati. Seringkali kita mendengar bahwa manusia berzikir melalui dua alat, yang pertama dengan lisan, yang kedua dengan hati atau qalbu. Namun, bila dengan lisan, terkadang manusia sering mencampurkan zikir dengan pamernya, sedangkan zikir dengan hati, bagaimana ingin pamer? Sedangkan yang mendengar hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Hati yang bisa berzikir adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangatlah mahal harganya. Ketika hati mengingat Allah, itu tandanya hati kita sedang bercahaya terang mengingat Allah. Namun, banyak sekali hati yang gelap, susah sekali mendapatkan sinyal ma'rifat dan begitu keras, sehingga sulit untuk menghubungkan kepada Allah. Lalu, bagaimana agar hati ini mendapatkan cahaya hidayah? Dan bagaimana agar hati kita selalu mengingat Allah? Sahabat beriman, di sini kita akan ulas ada 4 penyebab hati gelap dan ada 4 cara agar hati selalu terang bercahaya. Namun alangkah baiknya para sahabat untuk menyimak terus video ini hingga akhir agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Berikut ini adalah 4 penyebab hati gelap sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada 4 yang akan membuat hati menjadi gelap. Yang pertama adalah perut yang selalu kenyang. Terlalu banyak makan akan membuat perut selalu kenyang, dan ini mendorong pada kerasnya hati, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 yang akan membuat hati keras, yaitu terlalu sering makan, suka bersenang-senang, dan terlalu sering tidur. Yang kedua adalah melupakan dosa yang telah lalu. Melupakan dosa yang telah lalu dengan begitu saja tanpa ada rasa menyesal, itu akan semakin jauh dari Allah. Orang yang melupakan dosa juga akan dijauhkan dari surganya Allah. Semakin melupakan dosanya, maka akan semakin gelap hatinya. Karena kotoran hati yang tidak dihapus dengan taubat akan semakin mengurung hati dan susah untuk bersih kembali. Lalu yang ketiga adalah memiliki angan-angan. Memiliki atau mempunyai angan-angan dan harapan tidak didasari dengan merubah pribadi yang lebih baik, cenderung akan menyepelekan ibadah karena ini merasa akan hidup dalam waktu yang lama, sedangkan ajal bisa datang kapan saja dan tidak bisa maju ataupun mundur meskipun 1 detik. Kemudian yang keempat adalah bergaul dengan orang yang suka zalim. Bergaul dengan orang yang suka zalim cenderung akan membuat dirinya sombong atau angkuh, semakin menutup hati dari hidayah sehingga akan mudah kotor hatinya dan menjadi gelap. Sahabat beriman, sedangkan 4 hal yang akan membuat hati selalu bercahaya adalah yang pertama, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Bergaul dengan orang yang soleh akan sangat mudah untuk mencahayai hati, karena orang-orang soleh akan selalu mengajak kita pada kebaikan, dan sewaktu-waktu ketika kita salah, mereka akan memberikan nasihat dan mengajak pada jalan yang benar. Oleh karena itu, hati kita pun akan menangkap energi positif dari nasihat ini, sehingga hati kita mudah untuk menerima cahaya hidayah. Lalu yang kedua adalah mengingat dosa di masa lalu. Mengingat dosa di masa lalu kemudian menyesalinya dan diakhiri taubat dan nasuha akan membuat hati kita penuh dengan cahaya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertaubat maka ia seperti baru lahir dari perut ibunya. Artinya apa? Artinya adalah
orang yang bertaubat akan dihapus seluruh dosanya oleh Allah, sehingga hatinya kembali bersih dan akan bercahaya terang dalam menerima hidayah. Lalu yang ketiga adalah pendek angan-angan. Pendeknya angan-angan membuat diri kita akan takut dengan datangnya ajal secara tiba-tiba, sehingga kita akan merasa bahwa ajal akan segera datang. Oleh karenanya, kita akan selalu rajin beribadah dan tidak akan menyia-nyiakan waktu walaupun sebentar. Semakin kita beribadah, semakin hati merasa dekat dengan Allah. Dan dari rasa dekatnya dengan Allah, hati kita akan selalu terang penuh dengan cahaya. Kemudian yang keempat adalah perut yang sering merasakan lapar. Artinya apa? Artinya adalah perut lapar di sini berarti senang berpuasa dan mengosongkan perut dari barang syubhat, riba, dan yang haram. Contoh misalnya para wali, mereka tidak akan makan kecuali setelah lapar dan ketika merasa sudah tidak ada tenaga untuk beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Para sahabat beriman, itulah empat tanda hati yang gelap dan empat tanda hati yang bercahaya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bercahaya hatinya dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gelapnya hati. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah hanya ini yang bisa saya sampaikan dan bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.